kau. Bapa boleh baca subhana, tak baca subhanu, tak baca subhani. Ha, ni kaedah nahu ni. Kaedah nahu, orang ngaji kaedah bahasa Arab, iaitunya ya takdir belum pada tu. Usabbihu subhana, aku bertasbih, aku menyucikanmu wahai Allah sebagai satu penyucian. Ha, tu kalau dia ngaji bahasa-bahasa Arab. Sebab tu kita tak bunyi subhanallah, subhanillah, tak ada. Subhana sama. Duduk dalam keadaan yang panggil. Dalam maf'ulun bih ataupun dalam keadaan hal dalam bahasa Arab. Ini alhamdulillah. Nah, orang yang selalunya sujud rokok kepada Allah, dia selalunya puji Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dan mereka bersegera menumuskan mukanya dengan sujud itu sambil menangis. Masya-Allah. Turun azqani maknanya ni dagu. Zuqnun dalam bahasa Arab. Turun dagu dia, turun mukalah maksudnya, turun muka sujud kepada Allah. Sebab tu orang yang selalunya ingat kepada Allah, dia selalu sujud. Sujud sama kepada Allah. Lepas tu apabila kita melihat ayat-ayat yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran, semua pakat sujud berlaku kepada Allah. Matahari, bulan, bintang, kita tak tahu katanya dia sujud macam mana. Alhamdulillah, Allah royak dalam Quran ni beberapa tempat. Sebab tu apabila kita baca ayat, disunatkan kita sujud. Termasuknya ayat 109 ni. Ayat 109 surah Al-Isra' ni sunat kita sujud. Wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Kalau dia baca dalam semaya, kena pakat sujud belakang. Allahu Akbar. Sujud. Sekali dengan Atuk Imam Makmum semua sujud. Sebab Allah royak. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo alaihi al azab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Dan suratu al hajj Allah Ta'ala ayat katanya semua tiap-tiap kala pakat sujud berlaku kepada Allah. Sama ada yang duduk di atas langit dan duduk di bumi. Wasyams, matahari. Walqamar, bulan. Wasyajaru, pokok-pokok kayu. Waddawab, semua menateh-menateh. Yang duduk jalan dengan perut, jalan dengan dua kaki, empat kaki, sepuluh kaki, empat puluh kaki pun semua pakat sujud berlaku. Wa kathirun minan nas, dan banyak juga di kalangan manusia yang sujud kepada Allah. Alhamdulillah. Kita kena masuk dalam ayat ni. Kita banyak sujud kepada Allah. Orang yang sujud kepada Allah, Allah Ta'ala tak win niaka makan tempat sujud dia. Walaupun ia masuk dalam niaka wal'iyazubillah. Allah Ta'ala tak win makan tempat sujud. Mulianya sujud kita kepada Allah sampai ke niaka tak makan. Pahak kita nak lagi ni. Suti tubuh jangan memakai kan dengan aku. Alhamdulillah. Wa kathirun haqqa alaihi al-azab. Tuhan rakyat katanya. Dan begitu ramai manusia yang sudah pun ditentukan kena azab. Maknanya kena masuk dengan aku siapa bila-bila. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah Ta'ala hina orang tu, wal'iyazubillah. Maka tak ada siapa dah nak memuliakannya. Tak usah carilah siapa-siapa nak memuliakan orang itu kalau Allah Ta'ala hinakan dia. Inna Allah yafa'alu ma yasha', sesungguhnya Allah membuat apa yang dia kehendak. Sebab tu kita ni syurga ni aku, hidup kita pasal mana semua Allah Ta'ala kehendak belaka. Bukan bang'un, bukan katanya oh ada gotu ada gani, tak, bukan.
Semua Allah Ta'ala atur. Walaupun sumuk sekor sekalipun Allah Ta'ala atur hidup dia. Apa-apa tak lagi manusia yang ada akal fikiran, ada agama, ada cara hidup. Allah Ta'ala lebih lagi lah cara kepada manusia ni. Masya Allah. Sebab tu kita nak buat lagu mana nak jadi masuk supaya dengan ayat ni. Iaitunya sujud sambil menangis. Ya bekun maknanya mereka itu menangis. Masya Allah. Lepas tu sedang Al-Quran menambahkan mereka khusyuk. Wa yaziduhum khusyua. Saya tanya ramai-ramai. Tak ada kena jawab ni. Air mata yud sutai hak mengalir di mata kita ni bila? Hak ni kita kena tanya semua. Air mata ni bila? Ya tubik hak sutai sekali. Yang keduanya, Quran ni hak kita duk baca dalam semaya, luar semaya, menambahkan kita khusyuk ke tak? Ini takut-takut. Sepanjang saya duk oyak acak-acakkan dia, jangan kita baca. Tak faham, tak reti, tak khusyuk. Tak ada menambah iman kepada kita. Baca semata-mata baca. Tu duduk radap bariban eh. Ingat molek tu. Siapa pandai baca Quran eh? Duduk radap bariban. Anuban tak siapa lagi. Bermaknanya ni 10 tahun kita hidup atas muka dunia ni. Kita duduk bariban baru. Berduduk totih. Baca, pandai baca Quran eh. Pandai sekadar tu. Tak pandai lagi. Tak reti lagi isi yang duduk ada di dalam Quran eh. Lepas tu nak boleh siapa maha witialai. Kalau nak kira dengan umur kita. Kita pandai hanya baca Quran duduk bariban. Lepas tu anuban, pratum, matium, mahawithialai nak cuk. Tamak lagi. Baca pun kena baca, we kena, we betul dengan hukum tajwid. Dengan makhraj dia, sifat dia. Ha, jangan jadi ha. Ha tu. Jangan peling baca Quran. Itulah saya misal mudah-mudah ya tu. Lepas tu. Kena pakat-pakat duduk dengan Quran belakang. Kena mengaji, kena reti. Minta dengan Allah Ta'ala semua. Ya Allah, jadilah aku hidup. We reti sungguh kitabmu. Quranmu, ya Allah. Ha, tu. Nak baca semua. Duduk dengan Quran. Kalau boleh, luar-luar. Tu. Kiatanya habis. Parakit kita, hak lain-lain. Kiatanya hak sibuk-sibuk banyak. Bismillah. Ambil Quran baca. Bukan arti baca Quran tekan. Luar kerja lain. Tapi kewajipan bagi setiap orang ni tak kira lah. Dia nak duduk dengan Quran semua. Dia kena kerja, kena berhubung dengan orang tu, kecek, kena pergi situ, naik motor, naik kereta, naik ke apa. Tapi peluang bila, ada masa bila, puk, dengan Quran lalu dah. Ha tu gitu. Jadi duduk dengan Quran semua. Walaupun kita duduk atas motor, duduk atas kereta, we gerak sama mulut kita, otak kita dek gerak sama. Bukan pasal duduk dia pasal lagu degedang. Ha tu kan lebih pada iblis syaitan lagi. Hidup dia penuh dengan lagu. Cuba kita perhati setengah-setengah orang, luar-luar mula lagu. Pasal lagu. Pasal dalam terosak mutu. Pasal kereta dalam rumah dia gotu kan ni. Lagu duduk hari-hari. Cik katanya Quran ไม่มี pengti untuk hati dia dengan Quran. Kalau dia duduk dengan lagu semua, apatah lagi orang duduk dengan mengupak. Duduk nak kata kat orang, cicai orang, gotu berak. Cik katanya orang tu tak berkat dalam hidup dia. Mulut dia tak berkat. Hati dia tak cuci, otak dia cemar. Orang duduk pasal cemar-cemar lagi tu. Kita kena jadi cuci, jadi bersih. Bertambahnya khusyuk dengan Quran. Lepas tu, hak kita nak lagi, saya duduk fokus sama ni. Fokus. Iaitunya semaya. Nak buat lagu mana nak jadi semaya kita khusyuk. Sebab Allah rayak di dalam Qurannya. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khusyuk. Ni mula-mula sekali. Berjayalah, beruntunglah bagi orang-orang yang berimi, orang yang khusyuk dalam semaya dia. Lak lain tu sedih.
Orang royak. Nak wih khusyuk dalam semaya. Tapi tak ada lagi tersedih hak kia katanya. Bila buat mengikut tersedih tu, orang boleh khusyuk. Saya dia berasa saya berani tanya. Berani tanya lagi mana? Terah pakat-pakat royak. Semua tak ada kira. Siapa? Kita semaya ada kedok dua rakaat khusyuk. Mula di takbir Allahu Akbar, baca semua siapa kesuk isalah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Saya rasa tak ada. Kalau ada pun boleh di neng nailan, berani kata lagu tu. Sebab apa? Dua rakaat kita semaya tak khusyuk juga semua. Ya mari khusyuk, boom, tarik lagi, tarik pula mari khusyuk sebetulnya bau pergi kat tu pula. Ha tu. Ni nak ayat tanya hati kita. Hati kita nak buat macam mana yang di khusyuk. Saya ayat tersedih sikit-sikit dah. Ha ni ayat tersedih. Siapa boleh banyak lagi, boleh tambah lagi, alhamdulillah. Yang pertama sekali belong pada nak semaya tu, kita kena telitah dalam hati. Ya Allah, jadilah aku khusyuk dalam semaya. Ha ni mitok jadi telitah pak dalam hati kita. Yang kedua, kalau boleh lagi, hak ni doa dengan secara umum. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ni ayat qiraat tapi berbentuk doa. Wahai Allah, aku minta berlindung daripada godae syaitan. Aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada syaitan nak mari duduk dekat dengan aku. Ni waktu kita nak semaya, nak khos, nak apa ni, nak zikir, nak apa. Yang ketiga, kena cong mata kita ni di satu cup. Satu cup, jangan buang kuang dak. Satu cup dah. Supaya kita ambil kalai. Cek mudah-mudah dah. Supaya kita ambil kalai, kita kicik sikit tepat tu. Kita tengok situ, tengok situ. Jangan tengok pelan. Tengok, baca serta dengan yang keempat, baca jadi kita tangcai baca. Serta dengan kita tahu makna hak kita duk baca. Kalau kita dengar tu imej baca pun jadi paham, we reti. Kalau dah kita tak reti makna pun jadi tangcai molek kita dengar. Dengar molek. Berarti soso. Ha tu. Lepas tu sebahagian ulama yang katanya makruh kita pejam mata dalam semaya kalau membawa kepada tak khusyuk. Ya ada juga hani ada khilaf ulama. Kita pejam mata takut duk cinta nakan rata gotu gani. Baik celak. Celak tengok situ. Tengok di tempat kita sujud. Jangan tengok lain. Walaupun orang pakai jihad kain mangga 1000 benang kita tak baca. Ha tu. Dia baca atas belakang, orang pakai baju. Pasal hang hun suan camkat. Dia baca belakang tu. Hal tu bawa kepada tak khusyuk. Pakai baju lai, pasal banyak lai tu lai ni. Bawa kepada orang yang ada alik belakang kita tak khusyuk semaya. Itu kena jaga. Lepas tu siang, rob-rob semaya ni jangan we bunyi. Sebab tu dalam masjid jangan we ada kecik dirah. Kalau dia ada orang duduk semaya, orang baca Quran dirah pun tak boleh. Orang kecek dirah kalau lebih-lebih lagi tak boleh. Sebab jaga ni orang duduk tengah semaya ni ya, masya Allah, setengah-setengah masjid lepas dah semaya pak gagal lebih dan nak lagi tak ra'i kepada orang duduk tengah semaya. Tak ada ra'i sikit apa gagal kecek, walaupun dia kecek ha masjid ha nak burung dia harga tu harga ni kecek belakang ni tak molek. Siang rupuan ketika kita duduk tengah-tengah semaya. Lepas tu, hak lagi-laginya, iaitu kita kena jadi triamprom, kita minta semua. Sepuluh saya ayat saat ni, tarik semua. Bawa cugi, loy sikit, gup. Ni. Kemah, jadi kemah. Kita dakak diri kita. Bawa cugi nak pergi sikit. Ni, dakak diri, jadi kemah. InsyaAllah, dia akan khusyuk. Itulah cara untuk nak jadi khusyuk. Apatah lagi di waktu sujud. Nah, waktu kita sujud,
Orang ada semaya masa berdiri, masa rokok. Kalau kita kira katanya tak khusyuk tak apa lagi. Tapi dia waktu sujud tak khusyuk juga, cek katanya orang tu tak agak gira. Sebab tepat sujud ni, maknanya waktu kita sujud, situlah tepat yang paling munasabah sekali kita khusyuk. Itulah yang Allah Ta'ala raya. Katanya orang-orang zaman dahulu dan orang sekarang ni pun, dia menangis ketika sujud. Bertambahnya khusyuk di dalam hidup dia. Nah, tu insyaAllah kita akan sambung lagi ayat selepas daripada ni. Dan nota kaki ni banyak lagi dalam pimpinan Ar-Rahman yang kita tak baca. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad taba Allahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-'usrati min ba'di ma kadat tazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim wa 'ala ath-thalathati alladhina khulifu hatta إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخلصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون